Jadi ulama-ulama dulu kita ada dengar ulasan dak apa comel lah daripada ahli-ahli ilmu kita, tapi kita anggap ini adab yang sangat kurang. Kurang adab orang kita terhadap para ulama kita dulu, sehingga ada kita dengar ungkapan-ungkapan guna. Kita nak sebut pun kita rasa serian. Tak apalah saya sebut, tapi saya tidaklah address ke sesiapa. Tapi nak kabarnya bila dengar orang ni, tanda orang ni tak ada adab. Tak ada adab. Berpunca kerana satu masalah, masalah Rabithah. Saya tak mau sebut lagi masalah Rabithah ni, nak tunggu masa, dapat masa baru saya nak jelas. Apa benda Rabithah ni? Rabithah ni secara umumnya nak beritahunya, ikatan antara sesama murid dengan gurunya, sehingga teringat-ingat dan apa-apa ajaran-ajarannya, pedoman-pedomannya, nasihatnya diingat-ingatkan benda tu. Inilah Rabithah. Hubungan hati antara murid dan guru dia tu, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, cara beramal, bila kita nak buat, kita ingat macam mana tok guru tu ajar. Itulah Rabithah. Dan ini disebut dalam kitab-kitab ulama. Saya tak berpanjang lagi tadi, yang berpanjang nak kabur gitu izinkan dulu, takut orang terbabak. Disebut oleh ulama-ulama, ulama Melayu dan ulama Arab, termasuk Imam Ghazali, Syekh Waliullah Dahlawi dan sebagainya, sebut. Itu tak mau cerita panjang lagi. Maka antara yang menyebut masalah ini adalah Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Siyaru Salikin. Adalah orang alim kita ni, nak kata alim dah lah, gitulah alim kita, alim lah orang kita ni, orang alim ilmu orang kita lah. Dia kata kerana masalah ini seolah-olahnya kitab itu sudah dikira sesat, kerana ini dianggap amalan sesat. Kerana hal ini disebut dalam kitab Syekh Abdul Samad Siyaru Salikin, dianggap benda ni sesat. Lalu secara tidak langsung kitab itu sesat, dan secara tidak langsung sesat pengarang dia itu. Siapa dia? Syekh Abdul Samad Palembang. Nah, ini gara-gara ulama kita. Lalu timbullah ulasan. Ulasan mana? Orang dulu mengarang kitab tengah-tengah belayu, maksudnya dah sungguh sangat. Orang lain orang kita agak duduk dalam bilik, seolah orang gitu. Ulama dulu orang kita tengah-tengah belayu duduk mengarang, jadi macam tak nampak sungguh. Lepas tu pula disebut pula, bukanlah setakat itu saja, orang kita ni kih ada, kih nak nega, nak jual kita, dapat hasil. Masya Allah, tidak ada adab. Ahli ilmu yang tidak ada adab terhadap ulama-ulama. Tuan Syekh ini sudah dikenali sampai sekarang, dan karyanya diguna pakai sudah bergenerasi, sudah berkurung ilmunya. Orang kita pakai kitab, tapi ada ahli ilmu kita kata gitu dah. Ulama ni dengan kita ni kena nega. Masya Allah, engkau tidak ada adab, tak ada para ulama. Ini kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa-apa yang kau lakukan itu sudah menutup mata hati dan apa, dan apa. Ya. Sekadar tu je yang saya boleh khabar. Hati mu dan apa? Hati gelap, tak apa. Ha. Terbabah, terbabahlah senang. Masya-Allah. Ini gara-gara tidak ada adab terhadap para ulama.